Bertemu kembali dengan Jog Mobil Surabaya. Hari ini tanggal 26 Desember tahun 2021 ada proyek pemasangan HiAce Premio dari Pulau Garam. Ini jobnya sudah kita bongkar, nanti akan kita tambahi menjadi 13 seat Toyota HiAce Premio. Lubangnya sudah kita buat. Nah, ini untuk joknya. Ini joknya kita copot-copot. Nah, nanti kita akan pasang di sini menjadi 13 seat. Nih, nanti kita akan lihat hasilnya gimana jadinya setelah ditambah menjadi 3 kursi Toyota HiAce Premio, guys. Kembali dengan Jog Mobil Surabaya. Kali ini kita akan melakukan pemasangan untuk jog mobil HiAce Premio. Nah, ini untuk jog tambahan nanti kita akan pasang. Jadi ada sabuknya di sini. Jadi kursinya aslinya kan isinya cuma berapa ya? 10 ya. Nanti kita akan tambah 3 biji. Nah, kita tambahi satu-satu. Kita akan intip dalamnya gimana ini. Nah, ini dalamnya sudah kita lepas sih semua. Joknya dicopot. Nah, ini baut tambahan. Sudah kita buatkan tambahan bautnya. Ini satu, satu, satu. Oke, nanti akan kita lihat hasilnya setelah jadi. Ini kita akan proses dulu. Oke. Ini Toyota HiAce Premio sudah selesai dipasang. Sekarang saya sudah bisa mencoba menduduki ini untuk yang tambahannya seperti ini. Jadi aslinya 3. Sini 1, 2, 3. Jadi belakang sopir sudah seperti HiAce komuter itu yang isinya 13. Nambah 3. Untuk kursi belakang di sini ada satu lagi. Ya, sini tambah satu. Untuk lewatnya, nggak usah khawatir, masih bisa. Nah, kita bisa lewat sini. Nah, ini kita yang belakang. Masih bisa lewat. Ini untuk tambahan. Tambah satu. Ya. Kelihatan. Kelihatan apa enggak? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tambahnya ini. Nah, jadinya seperti ini. HiAce-nya sudah selesai, tinggal diambil. Oke. Seperti ini, guys. Penambahan jok HiAce Premio menjadi 13 seat. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Untuk info, bisa menghubungi Jog Mobil Surabaya. Oke, udah.